Bukan, kenapa kok nama ini banyak? Kasrotil musamma, banyaknya nama-nama dari apa yang dinamakan pada malam hari itu menunjukkan kemuliaannya. Disebutkan di sini malam nisfu Sya'ban itu lailatul barakah, malam yang penuh keberkahan. Niku setunggal. Sing nomor loro lailatul barakah, malam peleburan kita punya dosa. Yang ketiga lailatul qismah wa takdir, malam pembagian dan juga penentuan takdir. Oleh karenanya pada malam hari ini kita semuanya punya amal dalam satu tahun, ya, dilaporkan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Allah, akan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ampun. Allah Subhanahu wa taala yang Allah ma yasha wa yuzbit wa innahu umul kitab, Allah akan mampu untuk melebur. Lek takdiri panjenengan iku tahun benjang setahun iku kiri. Kok gelem nyuwun rezeki dan Gusti Allah nang malam ini, kok kada dan Gusti Allah nyuwun dan Gusti Allah. Allah akan merubah takdir kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya namanya nama Lailatul Qismah wa takdir wa lailatul ijabah, sampai-sampai disebutkan pada malam hari ini disebut lailatul ijabah, malam di mana akan dikabulkan semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahmatullah alaihi rahmatul abrar, dia mengatakan di antara malam-malam yang saya tahu yang datang kabar kepada saya yang tidak mungkin diambil, tidak mungkin ditolak seorang doa seorang hamba, di antaranya adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Gimana mana? Gimana mana? Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ibn Umar, Abdullah bin Umar, seorang sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan khamsul layal, ada lima malam la yuraddu fihinna ad-du'a, ada lima malam yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolak doa-doa kita. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua awalul lailatin min Rajab, awal pertama bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul qadri, dan malam lailatul qadar. Wa lailatul aidain, juga malam Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau menggabungkan aidain menjadi satu. Di Bandari ya 6 berarti. Orang jamaah yang diberkahi Allah, maka pada malam hari ini adalah tempat kita untuk berdoa kepada Allah. Malam hari ini kita dipilih oleh Allah, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan untuk menghidupkan malam hari ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin, menghidupkan malam hari ini dengan malam dengan amalan-amalan yang baik, dengan banyak-banyak bersedekah. Itulah yang dilakukan oleh para salaf kita, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak beramal saleh, banyak sholat tahajud, banyak sholat tasbih, banyak sholat-sholat yang lainnya. Tapi sampai sholat 100 rakaat ditentukan pada malam hari ini, Pak, dikatakan itu adalah menurut beliau adalah sebuah kebidahan. Maksudnya toh wae kalau satu solat apa percaya orang mungkin jangan nato di bidah. Bidah sing penak toh jangan nato ni. Satu solat orang mungkin tidak tahu ni kalau mencuri ni. Gue solat kau nato solat malam, sedangkan solat tasbih, mari kalau solat witir, ni apalagi setelah bangun tidurnya tahajud, wah itu luar biasa, luar biasa.
Wong sing urip-urip malam hari ini kok purun menghidupkan malam hari ini. Iku wajib bagi surga. Wajib lho. Wajib. Wis wajib ora. Sing dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahyal layali khamas wong sing urip-urip malam lima maka wajabatlah hul jannah wajib oleh surga wajib lebu nanggore surga napa menika malam sing pertama Lailatul Tarwiyah malam Tarwiyah sing nomor kalih Lailatul Arafah malam Arafah sing nomor tiga Lailatul Nahr malam Idul Adha Lailatul Fitri sing nomor sekawan malam Idul Fitri kemudian wa Lailatul Nisfi min Syaban malam hari ini. Oh jamaah, itu adalah ajakan untuk kita bisa tertarik untuk mendapatkan maghfirah nafahatul jadat saking Gusti Allah Subhanahu Kanjeng Nabi Muhammad kathah dawuh yang kula panjenengan boten dipun paringi hidayah dening Gusti Allah ya ora mungkin gelem tertarik. Mula kula panjenengan selalu mengharapkan ibadah, mengharapkan hidayah saking Gusti Allah. Agar supaya apa? Niki saumpama kula niki ngomong sampai saat niki sampai subuh munduk jangkep. Kula panjenengan mireng apa ingkang dipun dawuhaken dipun kula aturaken saumpami. Kalau tidak disertai oleh hidayahnya Allah, kita punya pendengaran maka yakin demi yakin kula panjenengan boten bakal tertarik untuk bisa menjalankannya. Maka panas Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Kita minta selalu kepada Allah hidayah, inayah, taufik untuk kita kuat bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dikatakan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada setiap makhluknya. Dan Allah memberikan janji akan mengampuni seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji mengampuni hamba-hambanya. Ampunan itu sangat luar biasa banyak sampai diibaratkan li akthara min adadi ghanami syari ghanami kalbi. Lebih banyak ampunan Allah diturunkan lebih banyak daripada ghanam bulu-bulu domba-domba yang ada di Bani Kalab. Kenapa kok disebutkan di situ Bani Kalab? Kerasan tengjaman menikah setunggal kaum, setunggal kabilah engkang gadah pedus topatah niku namine Bani Kalab. Terus dombane niku domba sing kandel-kandel ulune. Artinya lek sampeyan Bani Kalab niku gadah pedus 10.000. 10 ya. Sak wedhus niku kira-kira pinten ulune? Pinten? Resiko. Lah kula sumpah. Insyaallah kalih 20.600 setunggal. Niku setunggal apa? Wedhus. Nggih. Apa saya ora ngerti. Apa percaya jenengan itu? Mengke saged ngitung mbok buktikan di hadapan saya kula kei 2 juta. Amin Allahumma. Orang nakal orang. Nggih, para jamaah yang dirahmati Allah, lha niku lek sak umpama sak wonten terus kali 10.000 bahkan lebih daripada itu lalu bagaimana? Berapa banyak ampunan Allah diberikan kepada hambanya? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya semua makhluk semua. Semuanya diampuni. Amin Allahumma. Amin. Sedangkan orang terkecuali kuatkan pengecualian. Tapi muka-muka pulau panjenengan bukan termasuk wong sing masuk pengecualian. Amin Allahumma. Amin.